Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat trader. Okay, di sini saya nak trading lagi malam ni. Kita cari market dulu. Kita tengok macam mana market. Kalau tengok kat sini USD JPY ni sideways di sini. Kita tengok dulu market dia macam mana. Okay, di sini saya prediksi dia akan turun lagi. Yang mana saya cuba dulu. Okay, saya prediksi di sini turun lagi. Tak apalah. Mungkin dia ke sliding ke situ. Dia turun mengejut. Okay, sini saya yakin dia akan turun kerana tadi tu ada jarum siluman. So di sini jika kita tengok di sini, sharing sikit lah kan, berbahagi. Okay. So bila kita tengok kat sini, di sini dah this punya support. So dia ni tadi dah mencecah. Dia dah touch support. Dia berbalik arah. Okay. Jadi candle yang berikutnya saya prediksi dia akan turun. Okay. Kita tengok macam mana. Okay. Langsung turun. Alhamdulillah. Okay, jika panjang seperti ini, saya akan buy balik di sini. Di sini saya akan buy. Okay, saya buy. Alhamdulillah, profit. Di sini saya prediksi dia akan naik sebelah ni. Mungkin dia akan turun sikit. Sebab di sini bila kita tengok, dia dah touch di sini, dia punya support. Okay, kita pakai SNR juga kali ini. SNR. So saya prediksi tadi di sini dia dah touch, sampai sini dia stuck. Okay, mungkin kena berikutnya dia akan balik arah. Okay, macam itulah. Dan dikonfirmasikan dengan di sini panjangnya candle bearish. Okay, agresif. Nah, okay, dia turun. Okay, tak apa, normal dia turun. Okay, tak apa, normal. Prediksi kita mungkin ada analisa kita salah. Dia dah touch, tapi di sini, jika di sini dia turun lagi. Okay, selanjutnya saya prediksi dia naik. Okay, tengok. Okay, saya prediksi dia naik. Kali ini dia naik. Yakin ke dia naik? Itu keyakinan tu analisa kita. Sebab di sini kalau profit, saya akan cerita kenapa dia naik, kenapa dia perlu profit. Jika loss, okay, saya akan terangkan juga kenapa. So di sini tadi saya dah untung profit sekali $6-$10. Saya open $10. Okay, loss $10. Kali ini saya kompensasi $30. Okay, kita tengok. Jika profit di sini, saya akan terangkan mana saya akan sharing. Okay, yang loss tadi pun saya akan terangkan juga kenapa saya loss di situ. Okay, kita tunggu dulu. 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okay, so far di sini profit, alhamdulillah. Okay, di sini saya terangkan, alhamdulillah profit. Okay, saya lanjutkan, terangkan, terang semula terus. Okay, di sini saya menggunakan analisa saya, bacaan saya, candle dia dah banyak merah macam ni. So bila banyak merah macam ni, terjadinya bearish. Okay, terjadinya bearish. Kalau kita tengok time frame 5 minit, terjadinya bearish di sini, normal kan bearish. Okay, okay, nampak dia jadinya bearish di sini kan, kekuatan dia di sini nampak penolakan, terjadinya bearish. Okay, tak apa. So kita tengok di sini 1 minit. Dominan dia, dominasi dia, okay, nampak dia jadi bearish lagi. Okay, bearish yang sempurna. Okay, contoh di sini analisa saya, terjadinya candle natural ataupun di sini boleh dikodikan natural ataupun sell, kerana candle dia kecil kan, kecil. Saya kategorikan dia sebagai sell ataupun natural. So terjadinya lagi benda yang sama. Okay, terjadinya benda yang sama lagi. Okay, so di sini dua natural ataupun sell. So bila terjadinya natural ataupun sell, tiba-tiba jadinya sell lagi. Okay, itu normal kerana market akan jadinya turun penurunan. Tapi bila kita tengok dia turun macam ni, seperti nak jadi bearish yang sempurna. Diturunkan lagi, jadi di sini jadinya strong sell. Tapi tiada sumbu. Di sini saya silap prediksi saya, tiada sumbu ke mana, yang mana dia akan turun lagi. Sebab close dia belum ada sumbu tekanan. Okay, so lepas itu terjadinya di sini. Di sini saya kategorikan sebagai strong sell juga tadi, karena candle dia melebihi daripada candle 2 ini kan. So di situ strong sell lagi. Bila strong sell, ada pula penolakan dia naik. Di sini ada sumbu yang kecil kan, nampak di sini sumbu yang kecil. So di sini saya prediksi dia akan naik. Dia akan naik, mungkin jadi natural ataupun jadi natural ataupun dia akan jadi buy kan. Tetapi di sini masih lagi kekuatan dia
sell. Okay, ni di sini jadinya 2G lagi. Dia ragu-ragu di penolakan dia, atau adakah dia nak sell ataupun buy. Okay, macam itulah. So prediksi saya di sini tadi dia naik profit. Okay, alhamdulillah. So kita balik pula pada kita punya $5 kita. Okay, so itu sebagai satu penerang penjelasan dari saya. Okay, saya cari market lain lagi untuk saya nak terangkan mengenai menggunakan teknik SB, SS, strong sell, strong buy, buy, sell, macam itulah. Mudah sebenarnya, hafalnya itu saja bila kita nampak momen dia. So kita tengok di sini. Kali ini saya tak gunakan menggunakan teknik candle. Di sini saya nampak ada momen satu tapi dah terlepas. Okay, tak apa. Jadi di sini ada satu, okay, satu momen yang perfect di sini. Tapi tak apa, kita cari dulu, kita tengok market lain. Kita tunggu dulu, kita tengok market sesuai. Okay, di sini jadinya strong sell lagi. Okay, di sini saya buy. Sini saya langsung buy. Jika dia turun lagi, okay, itu kekuatan dia lagi pada seller, lebih banyak dominan. Okay, ternyata di sini masih baru, dia tak menyentuh support lagi tadi. Okay, kalau kita tengok di sini, saya prediksi di sini dah bukan dia, sumbu panjang juga ni. Ada penolakan lagi di sini, ada penolakan lagi. Nampak-nampak saya masih bergetar. Tak apalah, kan agresif sikit. Kita tengok macam mana, adakah prediksi saya benar. Okay, alhamdulillah profit lagi. Okay, mungkin ada yang tertanya-tanya macam mana boleh anggaran profit atau tak. Okay, saya macam ni lah. Di sini saya kategorikan sebagai strong sell juga ni. Di sini pun strong sell kerana candle dia besar, besar daripada candle yang ni kan. Tapi kita bandingkan dengan sini, sama je lebih kurang, cuma di sini ada sumbu tapi ditekankan lagi di sini. Kalau nak ikut bacaan saya, hanya prediksi di sini. Saya tadi analisa saya terus di sini, bila jadinya mungkin saya kategorikan sebagai sell pun boleh ataupun strong sell. Terjadinya lagi strong sell, kekuatan penolakan tiba-tiba di sini ada sumbu kan, ada sumbu. Prediksi saya, prediksi saya ada sumbu. Sepatutnya saya kena tunggu candle yang ini kan. Okey, terus terang saya cakap, di sini saya hanya prediksi awal, di awal sebelum saya tunggu momen yang ini. Seharusnya kena tunggu momen yang ini. Sebab nampak bila di sini dia akan lonjak naik. Nampak penolakan dia daripada ini boleh kita kenal sebagai hammer atau palu lah ni kan. Kepala dia kecil, ada sumbu yang panjang, palu ataupun hammer. Yang mana di sini memang ada tekanan naik. Okey, 1 minit 2 minit profit. Itulah, okay, prediksi saya. So ini saja mungkin saya kongsikan. InsyaAllah nanti kalau ada lagi teknik yang perfect, saya guna SDB dan B, saya akan terangkan lagi. Tapi kita tengok di sini dulu, jika ada terjadinya candlestick yang seperti itu, saya akan uraikan, saya akan sharing. Okay, seperti ini. Okay, saya sharing. So di sini saya kategorikan sebagai sini strong buy. Okay, di sini buy. Di sini terjadi neutral. Untuk teknik strong buy, buy dan neutral, hanya kita perhatikan jika komplitnya 3 candle atau 4 candle. Okey, untuk kita nak hitungkan teknik ini, strong buy, buy neutral. Tetapi neutral dan buy, dia akan mungkin akan jadi banyak candle kecil-kecil. Dia akan jadi kecil, seperti dia naik lagi kecil-kecil seperti ini. Okey. Jika perhatikan di sini, benda sama. Kan? Benda sama. Cuma di sini 3 candle. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle. Tapi kita hidupkan yang dari sini. 4 candle. Okay? Sini. 4 candle. So, teknik dia bila terjadinya di hujung-hujung dia, ada natural. Maksud natural ni candle dia yang kecil, sumbu dia. Terjadinya doji ataupun palu yang kecil. Candle berikutnya kita akan boleh sell. Tetapi prediksi saya di sini, jika kita perhatikan di sini, dia akan jadi naik lagi di sini. Tekanan dia naik. Tiba-tiba dia turun. Di sini tekanan turun. Tekanan dia, dominan dia, dominasi dia, dua, ada penolakan dua di atas area dia. So saya prediksi di sini yang memang sell turun.
Di sini tidak ada penolakan kan. Cuma kendera dia kecil, prediksi saya dia akan turun juga. Okey, itu teknik dia. So untuk selanjutnya nanti jika ada momen seperti itu, saya akan terangkan, saya akan share insyaAllah, tak ada masalah untuk teknik yang ini. Teknik ini hanya memperhatikan 3 atau 4 candle jika terjadi near strong buy. Kan di sini strong buy. Strong buy di sini. Okey, strong buy. Di sini juga strong buy, tiba-tiba jadinya buy, menjadinya buy lagi, menjadinya buy lagi. Ini natural, ini natural. So bila cukup 3 atau 4 candle dia akan balik arah. Tetapi teknik ini harus jeli mata untuk perhatikan juga natural dia macam mana. Okey, jika naturalnya seperti ini, jika natural dia seperti ini, tiba-tiba dia jadinya naik lagi, strong buy, kita boleh sell lagi, sell, sell, sell. Dia akan kembali arah. Kerana bila dia jadinya natural, dia tak akan jadi strong buy lagi. Okay, so itu saja setakat saya sharing. Okay, insyaAllah jika ada momen lagi, nanti ke depan saya akan sharing. So jika seperti ini pun boleh juga ni. Ha, ini, ini seperti ini. Dia seperti ini. Jika perhatikan, kita tengok. Okay, kalau jika natural seperti ini, saya akan sell. Kita tengok juga, perhatikan dulu. Okay, saya perhatikan dulu. Okay, jika buy, kita kena hold dulu. Okay, kita tengok dulu, kita tengok dulu, kita tengok dulu. Ini penolakan ni kuat naik ni. Okay, dia tekan semula. Okay, di sini saya prediksi. Okay, kita tengok. Okay, saya sell. Jika di sini, jika di sini dia naik tinggi, kita boleh sell. Kerana bila terjadinya natural macam ni seperti ini, mungkin dia akan jadi doji ataupun candle yang kecil, morning doji. Okay, bila terjadinya morning doji, kita boleh sell lagi jika loss di atas ni. Okay, itu prediksi saya. Okay, sini macam ada tekanan lagi. Jika penolakan dia kuat ke atas, saya akan sell lagi. Kita tunggu dulu di akhir-akhirnya. Kerana jika terjadinya kekuatan set, kekuatan natural, dia tak akan jadi strong buy tinggi. Dia akan ada penolakan semula. Di sini kita perhatikan dulu. Jika di sini saya loss satu, saya akan compen. Okey, di sini saya prediksi dia akan turun candle berikutnya. Di sini saya loss. Okey, mungkin di sini silap saya juga ni. Aduh, okey, okey. Di sini silap saya. Kita tengok di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita tengok dulu. Jika sini merah, alhamdulillah. Jika sini hijau, kemungkinan dia akan berbentuk bullish yang sempurna. Kita tengok dulu macam mana. Jika dia merah, alhamdulillah. Jika dia hijau, dia akan jadi bullish yang sempurna untuk time frame 5 minit. Okey, di sini ada tekanan ke bawah. Okey, prediksi saya benar. Okey. Bila terjadinya natural di sini, ini natural kecil daripada candle yang berikutnya. So, oh, maaf. Ada orang gila. So bila terjadinya natural, dia takkan jadinya buy, tak akan jadinya strong buy di sini. Dia nak naik jadi seperti strong buy. Okey. So ini betul. Okey, alhamdulillah. So setakat itu saja. Mungkin saya pun ada kerja juga saya nak buat, insyaAllah. Yang mana private dengan saya nanti, insyaAllah saya akan kongsikan, saya akan sharing. Okey. Mungkin ada momen nanti, momen yang saya akan sharingkan lagi, insyaAllah. So far setakat ini dulu. Maaf salah silap saya, penerangan saya kalau kurang jelas, saya mohon maaf.